Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nina Tutun di Singapura. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya mau mengucapkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kolab bersama dengan teman-teman saya. Ya, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Bagi yang sudah mendukung saya, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita ke kolamnya. Tiada kesucian menjadi sempurna, tatkala ada salah satu kebencian tertanam dalam jiwa. Membasuh jiwa dengan permintaan maaf, terkirim dari lubuk hati atas kesalahan selama ini. Saya Nina Tutun di Singapura, berserta keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Titi Sobari. Saya James Oakley. Selamat Hari Raya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Halo teman-teman semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang ke-1441 Hijriah. Buat kalian yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri atau dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap bahagia, sehat, dan sukses selalu. Walau tangan tak sempat berjabat, namun bibir masih bisa mengucap. Saya, Reni Wong Desong dan keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabatku di seluruh dunia. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersihkan hati dan jiwa dari gelombang dosa di hari kemenangan ini. Saya, Lisa Tinggi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seputih kertas, sehalus kapas, dan sesuci embun pagi. Semoga di 1 Syawal 1441 ini dan di hari Idul Fitri ini menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan buat kita semua ya. Dan saya dan keluarga di Indonesia maupun di Jemron mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya hari raya tahun ini tuh sedih ya guys, karena apa? Karena kita tuh nggak bisa mudik ya. Saya kan tinggalnya di Singapura, jadi di Singapura juga masih lockdown, mall juga masih pada tutup, bahkan suamiku juga masih kerja di dalam rumah ya, lewat di rumah kayak gitu. Jadi sedih banget, kitanya nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu dengan keluarga. Mungkin nanti kita hanya bisa kayak video callan, itu pun kayaknya ngantri ya, karena setahu saya kalau hari raya itu pasti agak lemot internetnya itu, ya enggak? Jadi mau gimana lagi, yang penting kita harus selalu bersyukur kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan ya teman-teman. Dan juga semoga virus ini segera pergi ya, agar dunia kembali aman lagi, agar kita yang berada di negeri orang bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa mudik, bisa ketemu keluarga ya, bisa berkumpul lagi. Dan tak lupa kita harus selalu bersyukur guys, apapun keadaannya itu kita harus bersyukur ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 1000 subscriber ya, senang banget. Nah, terima kasih, syukur alhamdulillah ya Allah, saya sudah mendapatkan 1000 subscriber ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung saya, selalu menonton video saya, juga like, subscribe, dan share ya. Terima kasih banyak, tanpa kalian pun saya nggak bisa seperti ini, saya nggak bisa mendapatkan 1000 subscriber ya. So, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Love you all. Oke guys, sekian dulu video dari kami ya, collaboration mengucapkan selamat hari raya bareng-bareng dengan teman-teman YouTuber saya ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa bagi yang belum mendukung kami, silahkan dukung channel kami ya guys. Visit ya, jangan lupa tonton video-video kami, juga subscribe, komen dan share ya. Nanti linknya saya kasih di description box. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.